semangat berlebih ya bagi saya, energi tambahan lah untuk menghadapi pertandingan ketika dibanding sama orang di saya. Tapi kamu bulan ini Agustus kan ada anniversary dong tuh. Kita siapa yang paling minim kesalahan, itulah dia menang. Gitu. Dan seberapa yakin sebenarnya hari itu lawan Indonesia? Dibilang yakin nggak yakin, saya cuma bisa optimis, saya cuma bisa latihan terus, berusaha, sisanya kita lihat di lapangan. Mudah-mudahan kalau memang Tuhan mengendaki, seberapa yang siap-siap. Berarti dua set langsung bisa menang atau gimana? Sebenarnya ini nyari biasa sendiri ya. Iya, mudah-mudahan sih bisa kelar cepat ya. Soalnya saya harus ke sebelah nih. Mudah-mudahan sih bisa jangan gitu. Bisa tegas ya. Kalau stamina lu unggul enggak sih? Iya. Ini nih. Banyak orang bilang sama Rizky Billar nih kayaknya olahragawan stamina nya kuat. Sebenarnya saya tuh sekarang udah mau capek, apalagi dulu saya ini seperti dari tipe sih. Cuma belakang ini memang saya sering olahraga, justru sering olahraga saya untuk melatih fisik saya. Fisik saya tuh termasuk lemah sebenarnya. Cuma karena memang saya cukup, kalau untuk main bola saya cukup ngerti lah untuk atur nafas, atur tempo, jadi kelihatan capek. Lebih capek? Hah? Lanjut? Ya, dan maksud juga olahraga ini, apalagi olahraga pingpong, ini bukan hanya tentang skill, tapi ini bagaimana tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan box back mungkin dan bermain pintar serta cerdas gitu. Supaya tidak mengeluarkan fisik yang banyak. Itu ada strategi khusus nih, ada pemain kemungkinan besar sih kita akan pakai pola 4-3-3 bola dan formasi sayap yang melebar dan itu yang melebar, nanti mudah-mudahan nggak dipelintir ya. Ngomongin apa sih? Sempat latihan juga tadi tembok ya, pemanasan. Oh, pemanasan bukan pertahanan, pemanasan memang butuh supaya untuk apa namanya, nemuin feelnya doang sih. Kita kan kadang-kadang main pingpong ini harus ada feelnya juga kan? Kadang-kadang kita merasa bola udah cukup power tapi ternyata nyangkut gitu, kadang-kadang bisa kegentengan, jadi harus nyari feelnya dulu biar enak nantinya. Tapi lu sempet analisa permainan Kang Dini nggak sih waktu kemarin? Sedikit. Saya lihat Kang Dini tuh lumayan jago ya untuk bola-bola pinter-pinternya tuh. Asal jangan pinter omongan ya Kang Dini ya, salah sama. Karena Kang Dini bukan. Tapi kalau dari Kak Bila sendiri nih, apa nih yang akan ditonjolkan nanti di permainan skill-skillnya? Ya mungkin saya akan apa ya, mengeluarkan apa yang saya punya ya. Kalau pada akhirnya apa yang saya skill yang atau kemampuan yang saya punya tetap tidak mampu mengalahkan, berarti ya itulah kemampuan saya. Saya nggak mau memaksakan diri. Pesan Bendy? Ada bed khusus juga dipakai untuk main hari ini. Ini bed khusus. Jadi lebih teknik. Ini bed khusus teknik. Jadi ini untuk orang yang biasa nyerang. Spin-spin, ini biasa pakai begini. Pokoknya lebih kecil ya, bila-bila? Enggak, kalau biasa yang untuk defense ada yang foto-fotonya. Kalau ini kan enggak, dua-dua sama. Sama ya. Hitam sama merah itu sama. Sama-sama untuk teknik penyerang. Hari ini Dede enggak ngasih dokumen langsung ya? Hah? Jadi di ruang publik. Jadi Morris Krik. Tapi ini merah hitam bukan karena apa ya, bukan karena partai ya. Jangan kak. Jempot tuh, cuma memang warna dasarnya begitu. Gimana dapat dukungan dari istri tercinta hari ini nonton gimana niatnya? Ya pasti semangat berlebih ya bagi saya, energi tambahan ya untuk menghadapi pertandingan ketika dibanding sama orang di saya. Tapi kamu bulan ini Agustus kan ada anniversary dong tuh, mungkin ada persiapan yang mau kasih surprise apa buat malam kamu? Ya kita lihat nanti lagi, nanti jangan lupa ikutin kegiatan, segala kegiatan kita. Kita ada rencana mau kemana bang? Remis aja. Ke sebelah. Iya, kita siap-siap, siapan untuk latihan dan latihan nyanyi juga.
Tapi ada nggak sih dari dia sendiri kayak semacam latihan khusus semalam gitu untuk menggembleng langsung bang? Iya, dua hari lalu sebenarnya saya tadi pengennya latihan dulu ya untuk hari ini, tapi memang karena persiapannya nggak cukup ya kita pergunakan apa yang saya ingat dua hari lalu lah. Karena dua hari lalu memang saya manfaatkan untuk fokus ke strategicalnya. Ada komentar-komentar khusus nggak dari Dede melihat permainan bang dulu terakhir? Kalau bang ini mah orangnya nggak suka apa ya? Dari Dede Lesti. Oh, dari Dede. Melihat permainan kakak terakhir bagaimana? Oh, dia sih udah tahu. Dia sih udah tahu bahwa saya udah banyak perkembangan. Apalagi sekarang udah mampu mengalahkan dia. Kemarin saya puru 10, Lesti tetap kalah. Tapi dia bangga sama saya. Tapi saya bilang gini, sayang, kamu kita nanti jangan hanya kakek latihan, kamu juga harus latihan supaya nanti kita bisa mainnya bisa imbang lagi gitu. Siapa tahu nanti nextnya Tosi ada double campuran, ganda campuran gitu untuk di bagian TikTok. Siapa tahu kan kita bisa duet bareng sama Lesti, dan Lesti udah bagus, saya udah bagus, kita bisa juara di Tosi berikutnya. Jadi tidak menang, tapi senang gitu. Seperti itu ya. Ya begitu, karena kita memang keluarga olahragawan. Anak saya itu kecil, belum megang bola gitu. Oh gitu, ya. Bikin bapaknya? Iya, udah saya ngambil.